Ah, kita pagi-pagi jogging ke Brigif sambil melihat perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini di sekitar Brigif. Sudah banyak pier-piernya, tapi namun yang pas di depan lapangan Brigif ini belum. Mana ini? Udah jam 8 ini, hari Minggu di Brigif. Belum kelihatan yang kerja. Operator-operator kerennya belum pada nongol ini. Kayak nggak ada pergerakan di sini, gini-gini aja ya. Dulu sini belum pada dibukain ini. Sekarang udah jadi sini. Udah pada berjajar ini tiangnya. Ini masih baru selesai pasang scaffolding. Itu kerennya jenisnya ini mah, jenis jack trigger kupu-kupu namanya. Jadi kayak kupu-kupu gitu dia jacknya, bukan yang H. Kuat. Beberapa tiang lagi dia belum mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 10 pier lagi. Setelah itu udah berdiri semua lah ini. Teman-teman, kalau kalian main ke Brigif pasti akan lihat ini pier-pier untuk elevated proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Udah banyak terlihat ya yang selesai. Dan tepat di belakang stadion itu ada beberapa pier lagi yang belum dikerjakan, tapi sedang dikerjakan juga. Saya lihat sudah dipasangi scaffolding. Ya, pir-pirnya. Oke. Dukung channel ini. Like, subscribe dan komen di bawah. Di sini rumah kita.
Prasojan. Dito Prasojan. Iya. Free gift. Pilih-pilih 5.003.